Nah, sekarang kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang tadi bilangan bulat ada bilangan bulat negatif, nol, dan juga positif. Nah, seperti biasa di sini sudah ada garis bilangan. Nah, di sini garis bilangannya cuma sampai 10. Kenapa? Karena layarnya nggak muat. Jadi, kalau nanti kalian lagi iseng-iseng, kalian tambahkan aja nih. Habis 10 berapa? 11. 11, 12, 13, dan seterusnya. Begitu juga di sebelah kiri min 10, berarti di sini min 11, min 12, min 13, dan seterusnya. Nah, di sini ada pertanyaan, ada contoh. Min 5 ditambah 3. Oh ya, ini ada yang perlu diperhatikan dulu. Ini ada yang perlu diperhatikan ya, ini untuk diingat. Tanda plus artinya nanti bilangan tersebut berjalan ke arah kanan. Tanda min berjalan ke arah kiri. Maksudnya apa? Maksudnya langsung aja contoh nih. Nah, coba lihat contoh nomor satu. Min 5 ditambah 3. Caranya, pertama kita ambil dari titik 0 dulu. Kita ambil garis dari titik, titik 0. Nah, seperti ini. Dari titik 0 ke arah min 5. Kenapa ke arah min 5? Karena di sini dia ditanyanya min 5. Dari 0 ke arah min 5. Nah, gitu ya. Selanjutnya, karena di sini tanda plus, kita lihat di sini. Tanda plus berjalan ke arah kanan. Berarti dari min 5 ini kita jalan ke arah kanan. Jalan sambil hitung nih. Coba perhatikan nih sambil hitung. Min 5 tambah 3 berarti jalan ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Hitung ya. Dari min 5. 1, 2, 3. Berhentinya di angka min 2. Berarti min 5 ditambah 3 adalah min 2. Kenapa min 2? Karena dari min 5 berjalan 3. 3 langkah ke kanan, 1, 2, 3 berhentinya di MIN2. Maka dari itu, MIN5 tambah 3 adalah MIN2. Paham kan? Nah, untuk lebih paham lagi, kita bahas contoh selanjutnya. MIN7, MIN3, berarti kita harus mulai dari 0 ke arah MIN7, karena di sini awalnya MIN7, kita ambil garis. Nah, seperti ini garisnya, dari 0 ke MIN7. Di sini tandanya min. Min lihat di sini. Tanda min berjalan ke arah kiri. Berarti setelah kita berjalan dari 0 ke min 7, kita harus jalan ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Karena di sini 3. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berhentinya di angka min 10. Berarti min 7 dikurang 3 sama dengan min 10. Jadi caranya kita mulai dari titik 0 ke arah min 7. Kenapa ke arah min 7? Karena di soalnya dia maunya min 7. Setelah itu kita lihat tanda ini. Tanda ini min. Di sini min berjalan ke arah kiri. Berarti dari min 7 ini kita jalan ke arah kiri sebanyak 3 langkah. 1. 2, 3 Berhentinya di, di min 10 Berarti min 7 dikurang 3 adalah min 10 Gampang kan? Gampang banget Contohnya lagi, selanjutnya 8 dikurang 3 Nah kita ambil dari titik 0 ke arah 8 ke arah 8 Nah berarti gini ya 0 ke arah 8 dikurang 3 tanda kurang berjalan ke arah kiri berjalan ke arah kiri berapa kali 3 kali berarti dari 0 ke 8 kita jalan ke arah kiri 3 kali 1 2 3 berhentinya di angka 5. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, gitu ya. Contoh selanjutnya. 5 dikurang min 3. Nah, tandanya berdekatan nih. Lihat lagi di sini nih. Jika tanda negatif atau tanda minus dan tanda minus berdekatan, maka akan menjadi positif. Ini kan berdekatan nih berarti nanti jadinya 5 tambah 3. Kenapa jadinya plus? Karena ini berdekatan. Kita harus ingat nih, jika minus dan minus berdekatan, maka akan menjadi positif. Min, min berdekatan menjadi positif. Jadinya yang kita hitung yang ini 5 tambah 3. Sama caranya kita mulai dari titik 0. Jadi segala sesuatu tuh lebih baik dimulai dari titik 0. Nah, seperti ini. 0 ke arah 5. Kenapa ke arah 5? Nah. Nah, jadi setelah ke arah 5, di sini tandanya plus. Tandanya plus berjalan ke arah kanan. Berjalan ke arah kanan berapa kali? Tiga kali. Nah, jadi tadi garisnya sampai sini ya, 5. Kita jalan ke arah kanan 3 kali. 1, 2, 3. Berhentinya di 8. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Selanjutnya, 8 ditambah min 10. Nah, ini tandanya berdekatan. Lihat lagi ini aturannya nih, yang untuk diingat nih. Jika tanda plus dan tanda min berdekatan, maka akan menjadi minus. Berarti 8 tambah minus 10 akan menjadi 8 dikurang 10. Yang awalnya tanda plus sama minus berdekatan menjadi min. 8 minus 10. Jadi yang kita hitung ininya. Nah, seperti biasa, mulai dari 0. Nah, dari 0 ke 8. 8. Di sini tandanya min. Kan tandanya min berjalan ke arah kiri. Berjalan ke arah kiri sebanyak 10 langkah. Kita hitung sampai 10. 1, 2, Sorry, ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhentinya di angka min 2. Berarti 8 dikurang 10. Sama dengan min 2. Oke. Okay. Gimana gampang kan? Nah, kalau kalian masih bingung, silahkan diulang-ulang lagi videonya. Semakin banyak kalian mengulang, semakin paham kalian. Oke. Okay.